Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Astrid MJ. Di video kali ini aku pengen review ke kalian. Ya ampun, udah lama banget aku gak video review ke kalian loh. Nah kali ini aku pengen nge-review rangkaian dari Scarlett. Lebih tepatnya aku pengen review essence tonernya by Scarlett. Nah sebelum dimulai, aku tuh pengen cerita dulu ke kalian kalau sebelumnya aku sudah dikirimi produk ini dari Scarlett Whitening. Nah, ini produknya ada apa aja? Ini produknya ada Acne Cream Day, kemudian produknya ada lagi Acne Cream Night. Ini ada Acne Serum, dan ini ada Acne Essence Toner. Nah, di sini aku akan review si Acne Essence Toner ini. Karena apa? Karena kalau misalnya rangkaian lainnya kayak si Acne Serum, Acne Cream Day, sama Acne Cream Night-nya sudah pernah aku review di video aku sebelumnya. Jadi, kalian bisa langsung lihat aja video aku sebelumnya tentang si rangkaian krim-krim Scarlett ini selain essence tonernya ya. Nanti aku cantumin di atas sini. Nah, lanjut aja ya guys. Kenapa sih aku tuh pengen banget yang namanya review ke kalian tentang si Acne Essence Toner ini? Karena aku udah ngerasain manfaatnya banget. Baru beberapa hari pakai itu aku udah ngerasain banget manfaatnya. Yang lebih pentingnya itu, dari manfaat-manfaat yang aku rasain itu adalah sangat menghidrasi kulit wajah kita, lebih tepatnya karena aku pakai jadi menghidrasi kulit wajah aku banget. Terus juga ngerawat kulit wajah aku dari berjerawat. Padahal baru beberapa hari pakai loh, tapi aku udah ngerasain banget manfaatnya. Dan yang lebih penting adalah menyegarkan kulit wajah aku. Makanya aku pengen banget review ke kalian nih tentang si Essence Toner by Scarlett ini. Nah, sebelum aku kasih tau mendetail tentang Acne Essence Toner ini ke kalian, aku tuh pengen dulu ngasih tau ke kalian tentang tata cara penggunaan si Acne Series ini. Jadi yang pertama itu, kalian cukup membersihkan wajah kalian menggunakan facial wash dari Scarlett Whitening. Kemudian kalian bisa menggunakan Essence Tonernya. Nah, di sini aku lagi menggunakan Acne Series, jadi aku menggunakan Acne Essence Toner. Kemudian setelah menggunakan essence toner dan dibersihin wajahnya, kalian cukup menggunakan acne serumnya. Dan terakhir, kalau misal kalian pakainya di pagi hari, kalian pakai acne cream day. Tapi kalau misal kalian menggunakannya malam hari sebelum tidur, kalian cukup menggunakan acne cream night di step terakhirnya. Berhubung aku sudah pernah menjelaskan tentang acne serum, facial wash, kemudian acne cream day, acne cream night, jadi di sini aku lebih fokus untuk menjelaskan si essence tonernya, lebih tepatnya acne essence tonernya. Nah, yang paling aku suka dari essence toner Scarlett Whitening ini adalah ini tuh bisa menggunakan kapas saat diaplikasikan ke muka atau bisa juga tidak menggunakan kapas saat diaplikasikan ke muka. Jadi aku seneng banget. Yang penting kalau misalnya nggak pakai kapas tuh tangan kita tuh bersih dulu, udah cuci tangan segala macam, terus langsung diaplikasikan si essence toner ini ke muka kita. Lalu cairan dari essence tonernya ini seperti apa? Ini tuh di dalamnya kayak ada buliran-buliran gitu guys, tuh. Ya kan? Tapi saat kita tekan untuk dikeluarkan cairannya tuh, saat keluar tuh udah gak berbentuk buliran seperti ini, gak yang bulat-bulat gitu, tapi dia udah kayak pecah gitu guys. Tapi saat diaplikasikan ke muka juga dia langsung ngeblend aja, jadi nggak yang ngebuka susah banget sih gitu, enggak. Nih aku langsung aja nih ya, aku pump keluar. Nah kebetulan ini lagi ada buliran yang masuk ke selangnya gitu, kalau misalnya kelihatan. Jadi aku pengen kasih tahu saat keluarnya seperti apa ke kalian ya. Ini dia, ini tuh memang cair gitu guys saat keluar, tapi gampang banget di blendnya ke muka. Nih, kalau kalian kelihatan, nah ini dia nih buliran yang udah pecahnya keluar. Jadi dia bener-bener saat di pump kayak gitu tuh dia nggak yang keluar dalam bentuk buliran bulat-bulat, tapi dia langsung pecah. Dan ini juga gampang banget tuh di blendnya. Yang ini nih, oh gampang banget nggak ngebekasnya.
ya bekasnya. Oh, gampang banget di blendnya guys, nggak yang susah-susah gitu. Makanya aku suka banget gitu. Dan ini tuh wangi banget, bukan yang aduh bau apek, tapi ini wangi banget, makanya aku suka dan sangat-sangat menyegarkan kulit wajah aku banget guys. Aku juga nggak mau kalau misalnya ada produk sebagus ini cuma aku pakai sendirian, tapi aku pengen review ke kalian seperti ini. Kandungan pada acne essence toner ini adalah zinc sebum, green tea anti tree water, phytosqualane, mugwort hydrosol, vitamin C, ginkgo extract, succinic acid, clonolactone. Dan manfaatnya sendiri membantu menyejukkan kulit yang teriritasi ringan, membantu membersihkan minyak berlebih, membantu merawat kulit berjerawat, membantu menjaga kelembapan kulit, membantu meratakan warna kulit, membantu merawat kulit agar tetap lembab, halus, dan tidak kering. Serta ada bulir-bulirnya di Acne Essence Toner ini. Nah, itu dia guys. Jadi aku sudah mengaplikasikannya si Essence Toner ini ke mukaku tanpa menggunakan kapas. Jadi aku sudah menggunakan tanganku langsung untuk mengaplikasikannya ke muka. Kemudian aku sudah menjelaskan si buliran essence toner ini saat dikeluarkan, saat dipump ini dia tidak keluar dengan bentuk yang bulat-bulat, tapi sudah keluar dia pecah gitu dan gampang di apa namanya di blendnya ke muka juga. Terus aku sudah menjelaskan tentang kandungan dari essence toner by Scarlett Whitening ini, dan juga aku sudah menjelaskan manfaat dari essence toner ini. Nah, oh ya, aku juga mau ngasih tau ke kalian dari rangkaian Scarlett ini seperti Acne Essence Toner, Acne Cream Night, Acne Cream Day, dan si Acne Serumnya ini tuh apa namanya sudah terdaftar di BPOM dan juga bebas dari merkuri. Ya, lebih tepatnya sudah terdaftar di BPOM yang ada di sini. Kalian bisa lihat nanti saat kalian sudah membeli. Ini ada BPOM-nya, dan juga ini ada BPOM-nya. Ya, kalau misal kalian bisa ngeliat di sini, ada BPOM-nya guys. Aduh ngebur guys. Ini ada BPOM-nya dan bebas merkuri. Oh iya, si essence toner ini dia 100 ml ya guys. Oh iya, satu lagi, dan untuk harganya semuanya Rp75.000 ya guys. Untuk si essence toner ini, untuk acne, untuk krim-krimnya, dan juga untuk serumnya harganya Rp75.000. Terus kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di mana? Kalian tuh bisa beli di sini. Aku bakal cantumin di sini, dan juga aku bakal cantumin di description box aku. Di sini tuh ada lainnya di @scarlett_whitening, kemudian kalian bisa beli juga di Shopee-nya di Scarlett_whitening, dan juga kalian bisa beli di Shopee Mall-nya Scarlett Whitening Official Shop, dan juga ada WA-nya. Pokoknya lebih lengkapnya aku bakal cantumin di bawah ya guys, di description box aku. Pokoknya guys, aku kasih tahu lagi ke kalian, kalian tuh nggak akan rugi menggunakan rangkaian dari Scarlett ini. Karena apa? Karena aku udah lama banget menggunakan rangkaian Scarlett ini dan nggak pernah sekalipun aku kecewa dengan rangkaian ini. Malah aku senang banget untuk reviewin ke kalian rangkaian-rangkaian Scarlett-nya. Jadi buat kalian yang belum menggunakan Scarlett, buruan yuk menggunakan Scarlett, karena benar-benar banyak banget manfaatnya dari menggunakan Scarlett ini. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton aku dengan mereview rangkaian dari Scarlett Whitening ini. Dan jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya, aku harus review apa lagi ke kalian, dan share ke teman-teman kalian tentang produk-produk yang sudah aku review. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.